dan yang pineapple. Oh my god, pineapple patch, dan di sini ada Martis. Oh my god, guys. Iya, ternyata miss mulu lagi. Ayo, come on, B, kalian pasti bisa melawan si Martis. Here we go. Hai guys, welcome back to my video. This is Dari Gaming and you're watching me on YouTube. Oh guys, kalian bakal main game Roblox Beastworm lagi ya. Di Roblox Beastworm ini gue akan coba untuk melanjutin quest-quest gue lagi ya. Yang mana kemarin itu gue udah dapet questnya itu. Kita suruh ngoleksi 3000 pollen dari Sunflower Field, Dandelion Field, lalu Mushroom Field, sama Blue Flower. Dan kemarin itu gak sengaja gue ke Mother Bear guys. Dan kita itu juga dapet, apa nih, kayak missionnya itu cuman kayak tutorial doang. Itu kita harus nge-raise a bee to level 2, which is gue udah pernah. Dan feed one treat to your beast ini beloman. Dan nanti gue akan coba untuk ngasih bee gue makanan. Oke, dan sekarang kita memilih honeycomb kita dulu ya guys. Dan sekarang kita ngelesain mission yang ngasih treat. Mungkin gue akan ngasih di commander bee gue kali ya. Mungkin gue akan ngasih 10 deh guys. Biar, soalnya ini kan commander bee itu kan epic ya. Oke, dan sekarang mungkin kita akan ngelesain quest dulu ya. Oh, di sini tapi gue ada ini nih guys, ada pollen di backpack gue, mungkin gue akan abisin dulu. Oke, udah nol, dan sekarang kita langsung aja ke Sunflower Field di sini guys. Ini yang paling dekat. Dan nanti kalau misalkan uang gue udah cukup juga, mungkin gue akan ngebeli bee lagi guys. Dan oke, ayo sini bee, kita farming. Oke, kita ambil-ambilin juga tokennya. Dan itu kenapa sedih guys si Looker Bee? Kadang-kadang itu bi suka ngasih emoticon sedih sama senang gitu. Maksudnya apa sih guys, kalau misalkan kalian tahu, maksudnya mereka itu ngasih emoji senang sama sedih itu mengartikan apa, komen di bawah karena gue nggak tahu. Oke, apa mungkin karena lapar kali ya bi gue, apa kurang istirahat gitu, tapi nggak tahu juga sih gue. Oke, mungkin gue akan sekalian ke Mother Bee deh guys, karena gue udah nyelesain quest yang dari dia tuh kemarin. Yes, exactly like that, just look how happy that made your little bee. It's begun to warm up to you. It's even advanced to level 2, okay? Dan dia ngasih kita quest lagi nggak ya? Coba kita ini. Kita dapat 250 honey sama treat 3 sama tiket ke 1 guys. Okay, nice banget. Dan different types of bee, okay? Sekarang kita itu disuruh ngasih 5 treat ya guys ke bee kita. Dan tadi questnya itu kita harus suruh ngasih treatnya itu 5 ya guys. Okay, kita sambil make honey sambil kita kasih treat. Mungkin gue kasih di Looker Bee aja. Ini dia. Mana Looker Bee ini dia. Kita kasih satu-satu aja kali ya guys. Baru satu. Oke, dia level 3, naik ke level 3 maksudnya. Oke, udah kasih 2 treat, 3 treat, 4, dan satu lagi ya. Oke, satu lagi. Dan oh, ini udah selesai guys. Dan sekarang kita sekalian ke Dandelion Field aja. Oke, kita sekarang ngumpulin dari Dandelion Field, dan ini suruh sampai 3000 ya guys. Dan nanti kalau misalkan udah kumpul 3000, mungkin gue akan sekalian ke Mother Bee lagi yang ada di situ. Oke, kita ambil-ambilin juga tokennya, jangan sampai lupa. Karena ini bisa increase pollen dengan lumayan banyak kalau kita ngambil-ngambilin token terus. Oke. Dan di sini gue masih pakai vacuum cleaner gue ya guys. Ini vacuum cleaner. Ini vacuum biasa. Yang mana gue kemarin udah nge-upgrade di video Roblox Beastworm sebelumnya. Dan nanti mungkin setelah ini gue akan nge-upgrade straw rack gue deh guys, kalau misalkan cukup. Soalnya tas ini muatnya cuma sampai 3500 saja, which is kayaknya sih bagi gue sekarang ini cukup sedikit ya. Karena questnya itu ngumpulinnya tuh sekalian lebih dari satu guys, lebih dari satu quest. Jadi kayak kita harus ngumpulin dari Dandelion Field atau bunga yang ada di mana. Dan itu beda-beda bunganya, jadi kita butuh straw rack yang lebih besar. Oke, kita kumpulin sampai 3000 dulu, dan oke, udah 3000, dan sekarang kita ke Mother Bee dulu lagi ya. Questnya udah selesai kan yang ini, yang Dandelion. Oke, sekarang kita ke Mother Bear dulu yang ada di situ, karena kita udah nyelesain quest dari dia. Dan your beasts are really becoming attached to you. They care about you so much, they even fight to defend you. Oke, dan oke, kita dapat 1000 honey, dan treatnya itu dapat 3, dan kita dapat tiket lagi guys. Wow. Oke, ternyata kalau misalkan mau dapetin tiket secara lebih, kita nyelesain quest dari Mother Bee aja nih guys kayaknya. Oke, some treat are if you lucky. Oke, sekarang kita apa nih missionnya dari dia. Dari si Mother Bee kita itu dapat treat lagi itu 10 ya guys, sama feed one sunflower seed to your beast. Oke, gue punya sunflower seed gak ya?
Wah, gue gak punya sunflower seed nih guys. Bagi kalian yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya, sunflower seed itu dapatnya dari mana. Oke, jadi mungkin gue akan ngasain quest yang ini, pleasure loot dari Black Bear ya. Oke, sekarang kita akan ke ini dulu deh, sambil ke honeycomb kita guys. Kita jadiin honey dulu, pollen-pollen yang ada di backpack kita guys. Dan sekarang sejauh ini tipe B yang kita punya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 B ya guys, 7 tipe B dari 8 B. Jadi nanti gue akan coba ke situ juga tuh guys, ke panda bear. Yang mana itu kita harus, kalau misalnya mau ke situ itu kita harus punya 8 tipe lebah, which is satu lagi nih guys. Nanti berarti kita akan nyoba ngebeli royal jelly kali ya. Oke, sekarang kita ke, oh ya, yes, gak akan sekalian ngasih treat ke B gue deh. Ke siapa ya? Sekalian 10 gue akan ngasih ke yang level masih rendah itu bomber B. Oke, kita kasih 10 aja guys. Oke, dan sekarang gue udah level 3, nice banget. Dan sekarang kita akan ke mana nih, quest kita itu masih 3000 dari mushroom dan blue flower. Oke, mungkin sekarang kita akan ke mushroom dulu ya. Habis ke mushroom kita akan ke yang situ deh guys, yang ada di situ yaitu ada blue flower. Oke, apakah di sini ada ladybug? Oh ada guys, ayo teman fight dia, kita lawan. Dan kita dapat strawberry dan kita dapat treat juga. Oh mungkin kita ngedapetin sunflower seed itu dari ini enggak ya, dari nge-attack serangga-serangga gitu guys. Tapi gue nggak tahu sih, soalnya dari kemarin tuh gue nge-attack serangga masih belum bisa ngedapetin sunflower seed. Baru kekumpul 1400 guys. Ayo come on B, kita kerja keras. Nanti abis dari sini kita akan kembali ke honeycomb dulu. Abis ke honeycomb baru kita ke blue flower. Oke guys, backpack gue udah full. Mungkin gue akan kembali dulu nih ke, oh mungkin gue akan pakai instant converter aja deh. Oke, kita akan langsung, berarti kita langsung ke itu aja ya, langsung ke blue flower kali ini. Dan mungkin gue akan ngebeli royal jelly gak ya? Mungkin gue akan ngebeli basic bee dulu deh. Kita akan beli basic egg dulu, siapa tahu kita bisa dapat bee yang rare dari situ guys. Oke, kita sekarang lanjut dulu nih sampai 3000 ya. Oke, kita itu achieve blueberry sama honey 50 dari nge-attack rhino beetle. Oke, nice banget, kita lanjut terus farmingnya. Oke, sekarang udah kekumpul 1900an guys. Dari situ tadi ada rhino beetle tapi langsung di-attack sama bee kita. Ayo come on bee, pasti kita bisa nyelesain quest. Dari si black bear kita akan dapetin golden egg. Tapi questnya masih lumayan banyak guys dari situ. Oke, udah 3000 ya kayaknya ini. Belum. Oke, nice banget guys, udah 3000 sekarang. Dan sekarang kita akan ngejadiin meat dulu ya. Pollen kita akan kita jadiin honey dulu. Abis itu kita akan ke black bear. Kita akan ngambil reward dari dia. Oke, udah 300an. Dan udah nol dan tunggu sampai selesai. Oke, kayaknya udah selesai. Oke, nice banget guys, karena kita kembali ke black bear. Kira kita nyelesain quest, yang mana itu questnya banyak banget ya guys. Ngumpulin 3000 pollen dari different flower. Oke, okay, nice job, here's your reward. Dan 6 more quest, kita itu bakalan dapat gold egg guys. Oke, okay. Kita itu dapat 10.000 honey guys. Wow, nice banget. Oke, sekarang kita ambil lagi quest dari dia. Next step, collect 10.000 white pollen. Oke, okay, sekarang itu kita harus ngumpulin 10.000 ya guys. Dari mungkin dari dandelion field kita bisa ngumpulinnya. Oke, okay, tapi sebelum itu mungkin kita akan ke shop dulu deh ya, coba ya. Kita bisa ngupgrade ini nggak? Ngupgrade tas gua atau inventory. Kita upgrade straw rack. Mungkin bisa nggak ya kita beli yang itu guys, yang termahal. Backpack termahal. Oke, okay, kita open shop. Dan ini yang termurah. Dan oh, ini harganya cuma 22.000 guys. Dan ini namanya canister. Oke, okay, kita beli aja. Seharga 22.000 honey. Kita langsung beli. Dan oke, okay, nice banget. Dan ini sampai muatnya 10.000 pollen ya guys. Dan ini berarti ngepas banget nih untuk ngekoleksi quest kita yang ini. Sekali farming bisa ngelesain quest. Oke, okay, ayo B, kita semangat lagi terus farmingnya. Dan oh, itu ada token. Tapi tokennya punya temen deh guys, punya orang lain, bukan punya kita. Oke, okay. Dan mungkin nanti abis ini gue akan ngebeli basic. Oke okay guys. Oke okay guys, sejauh ini kita baru ngumpulin 4000. Dan oh, itu kayaknya ada royal jelly lagi deh guys. Bisa kita lihat di sini ya, itu ada royal jelly. Dan kayaknya itu kita harus parkour lagi deh guys untuk naik ke atas itu. Tapi gue gak tahu juga sih. Oke, okay. Mungkin gue akan ngambil royal jelly yang ada di atas itu setelah gue selesai farming ini. Oke okay guys, sudah ada 9000an sekarang. Dan oke okay, sekarang kontainer kita udah full. Kita akan kembali ke honeycomb kita dulu ya guys. Dan abis itu kita akan langsung ke black bear lagi. Oke, okay, kita buat dulu pollennya untuk menjadikan honey ke honeycomb. Oke okay. Oke okay, sekarang udah 1000an pollen yang ada di backpack gua. Dan terus berkurang. Ayo come on bee, cepat buat honeynya.
Dan Oke, kayaknya udah oke, udah selesai guys. Dan sekarang kita langsung aja balik ke Blackbear ya. Aduh, gue udah gak sabar nih. Pengen ngasain quest dari dia. Gue mau ngedapatin golden egg guys. Oke, kita talk to Blackbear. Dan oke, kita itu dapat. Oh, ternyata belum sampai ini guys. Belum sampai 10.000. Oke, nice banget. Ternyata belum kekumpul sampai 10.000 guys. Waduh, masih kurang 3.000-an lagi ya tadi kayaknya. Oke, gak apa-apa, kita lanjutin aja guys farmingnya. Oke guys, kayaknya udah selesai nih questnya. Coba kita lihat dulu ya. Dan oke, kita udah berhasil ngumpulin sampai 10.000 white pollen. Oke, dan nice job, here's a reward. Kita dapat reward apa nih? 5 more quests dan gold egg itu akan jadi milik kita. Oke, kita itu dapat 7.500 honey. Dan sekarang itu questnya apa nih? Oh, kita belum ngambil questnya guys. Kita harus balik lagi. Oke. Dan kita itu 13.000 pollen dari mana nih? Pineapple patch. Oke. Dan ini masih baru banget nih guys, pineapple patch. Gua nggak tahu ada di mana itu pineapple. Dan oh ya, mungkin gua akan ngambil royal jelly dulu yang ada di atas itu guys. Kita bisa ngambil nggak ya? Kita naik ke sini. Dan di sini guys, kayaknya ngelewatin Cloverfield deh, tapi nggak tahu juga. Oke. Dan oh, tidak. Oh my god. Ada ladybug. Tidak. Oh my god. Oh, ternyata lumayan susah guys, nggak bisa naik ke sini kayaknya ya. Oh, nggak bisa. Padahal ada di situ guys royal jelly-nya, tapi ternyata bukan lewat sini. Dikira gue ini lewat sini baru bisa naik kita. Ternyata enggak. Dan sekarang kita cari pineapple patch ya guys, dan gue nggak tahu itu ada di mana sih. Oh, ternyata pineapple patch ada di situ guys, bisa kita lihat di sini. Dan itu membutuhkan 10 tipe B guys untuk kita bisa masuk. Oke, jadi mungkin kita akan ngebeli basic egg dulu guys. Kan di situ gua udah ada 8 dan berarti kita butuh 2 B lagi ya. Oke. Langsung aja kita beli. Kita ke gacha egg dan open shop, kita beli seharga wow mahal banget ya. 23.000 ini untuk yang pertama, dan yang kedua itu 35.000 guys. Waduh. Uang gue itu masih belum cukup. Oke, kita langsung aja balik ke sini. Kita balik ke honeycomb, langsung aja kita naruh basic egg dan kita akan naruh di mana ya? Kita taruh di paling atas deh. Oke, kita dapat apa dari sini? Dan oh, kita dapat langsung dapat rare guys, dan tapi ini bomber bee lagi. Oke, nggak apa-apa. Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Benar guys, bee yang kita punya itu baru 9 dan kita kurang 1 bee lagi untuk bisa ke itu ya, ke pineapple patch. Dan mungkin gue akan farming sekali lagi deh. Jadi nanti gue bisa masuk ke situ guys. Kita akan ngebeli egg lagi. Oke guys, tadi gue udah nyoba farming-farming lagi. Dan udah mengubah beberapa poin gue menjadi honey. Dan sekarang itu honey gue udah 45.000 ya guys. Bisa kalian lihat sini. Dan di sini kita langsung aja ngebeli nih guys. Kita open shop dan kita ngebeli basic egg yang seharga 35.000 ya. Semoga aja nanti kita pas nge-hatch itu berhasil ngedapetinnya bukan basic bee. Dan semoga aja tipenya yang lain sendiri. Oke. Kita sekalian mekanis, sekalian naruh basic egg deh. Kita taruh di mana ya? Paling bawah deh. Coba kita taruh di sini dan kita itu dapatnya oke, kita itu dapatnya basic bee guys. Oke. Dan di sini itu kita suruh ngumpulin 13.000 pollen dari pineapple patch ya. Oke. Dan mungkin di sini gua akan coba untuk ngebeli royal jelly juga deh guys, karena gua juga mau mengubah basic bee gua sama mengubah satu bomber bee gua. Oke, kita udah beli satu dan kita beli lagi satu lagi. Oke, nice banget, kita udah beli dua. Dan sekarang kita langsung aja kembali ke honeycomb kita. Kita make honey sekalian, kita taruh ini kita royal jelly, kita taruh di basic bee dulu ya. Semoga aja kita hoki, kita bisa dapat tipe lebah yang belum kita punya. Dan kita itu yes, transform bee. Dan kita itu dapatnya, oh my god, kita dapatnya bomber bee lagi guys. Oke. Ternyata bomber bee itu pasaran banget ya. Dari kemarin itu gue dapetnya bomber bee terus. Oke, sekarang kita taruh lagi deh. Kita taruhnya di bomber bee, royal jelly-nya mungkin. Dan transform bomber bee, yes. Dan kita lihat dapetnya apa guys. Dan please bee yang belum gue punya. Dan oke, kita dapatnya looker bee lagi guys. Oke. Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke portal yang disini. Karena kayaknya kok untuk ke pineapple patch kita harus melewati ini guys. Dan oh, di sini juga ada ngejual gum drops, tapi mungkin nanti aja. Waduh, itu spider. Ayo udah biarin aja bee, gak usah diladenin. Oh, di situ ada royal jelly ya guys. Cara naiknya gimana tapi? Oke. Oh, ternyata nggak bisa lewat sini guys. Bagi kalian yang tahu cara dapetin royal jelly yang ada di sini caranya gimana, komen di bawah. Oke, dan sekarang kita akan langsung ke
pineapple patch ya guys. Oke, akhirnya sekarang gue udah punya 10 bee guys. Oke, kita masuk aja langsung. Dan wow, oke di sini juga ada shop guys. Wow, ini shopnya baru nih. Ternyata banyak tools dan ini juga backpack di sini guys. Kita open shop ya, coba kita lihat-lihat. Dan mega jug ini harganya 50.000. Wow. Ini kompresor harganya 100.000. Waduh, mahal banget guys. Dan yang paling mahal itu ada ini guys, port Ohive. Ini bisa ngumpulin sampai 150.000 pollen. Dan sini ada parasut. A parasut you can use to glide down a mountain. Dan di sini, oh di sini ada toolsnya nih guys, ada super scooper. Waduh, keren-keren banget ya. Dan ini yang paling mahal ada honey dipper. Oh, ini harganya 1.500.000. Waduh. Mahal banget ya. Kita masih belum bisa nge-afford something guys di sini. Oke, dan di sini apa nih? Ini topinya kali ya. Ada belt bag. Oke. Okay. Oh, ini lucu banget guys. Propeller head. Oke, tapi mungkin ngebelinya nanti aja kalau honey gue udah cukup ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke sini ya guys, mungkin. Di atas itu ada apa tuh? Mungkin kita akan ke atas dulu ya. Kita masih karena penasaran guys, di atas itu ada apa. Oh ternyata, di situ ada bear juga guys. Mungkin kita bisa sekalian ngambil quest dari dia. Dan di sini ada apa nih? Oh, kita harus punya 12 tipe bee, oke. Kita akan sekalian ngambil ini aja guys, quest dari dia nih. Dari, science bear namanya. Oke, science. What's so great about science? Science give us a technology. Technology led us to efficiency. And efficiency means more honey faster, oke. Dan dia ngasih kita quest apa ya? Oke, kita itu dapat quest ngekoleksi 20.000 white pollen, guys. Oke, 10.000 white pollen dari strawberry dan 10.000 pollen dari bamboo field, guys. And most importantly, discover 5 types of bee. Oke. Waduh, ini ternyata susah banget, guys, questnya dari si science bee ini. Dan oke, di sini mungkin kita akan farming dulu ya. Dari yang pineapple. Oh my god, pineapple patch, dan di sini ada martis. Oh my god, guys. Itu iya ternyata miss mulu lagi. Ayo come on B, kalian pasti bisa ngelawan si Martis. Come on, come on. Come on, pasti bisa. Ayo attack terus tuh Mantisnya. Nice banget. Commander B gue sekarang udah level 4. Dan kemana tuh guys si Martis? Oh ternyata udah di kill sama B gue. Nice banget guys. Dan oke guys, kayaknya mungkin videonya sampai sini dulu aja ya. Gue nyelesain quest dari Black Bear. Dan itu beberapa udah gue selesain. Dan sekarang itu gue udah dapat quest lagi dari si Black Bear ya masih. Dan kita itu suruh ngumpulin pineapple picking itu suruh sampai 13.000 guys. Dan untuk Mother Bee itu kita masih belum bisa nyelesain yang feed one sunflower seed ke bee kita. Dan tapi gue nggak tahu guys sunflower seed itu dapat dari mana. Dan bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah ya bantu gue. Oke, dan di sini gue juga ngambil quest dari Science Bee. Dan ini itu kita suruh ngumpulin 20.000 white pollen, 10.000 dari strawberry, sama bamboo field guys. Dan tapi kayaknya gue nyelesain questnya di next video aja guys. Dan oke, mungkin videonya sampai sini aja. Oke guys, thank you for watching this video. If you guys like it, don't forget to like, comment apa aja di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe bagi game guys. Oke, bye.